bertempat di halaman Satreskrim Polres Boyolali. Polres Boyolali mencanangkan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM Polres Boyolali tahun 2021. Acara yang dihadiri oleh Irwasda Polda Jawa Tengah, Kombespol Mas Hudi dan Karorena Polda Jawa Tengah yang diwakili Kabak RBP Rorena Polda Jawa Tengah AKBP Cahyo Widiarso ini sebagai salah satu wujud komitmen Polres Boyolali untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat melalui program-program terobosan dan inovasi kreatif seperti SIM khusus kaum difabel, SKCK Go, ISP2HP online, di mana pelapor bisa mengakses perkembangan kasus yang dilaporkan melalui website resmi Satreskrim Polres Boyolali. Sebagai pamungkas acara, Polres Boyolali bersama Forkopimda Kabupaten Boyolali memusnahkan ratusan miras dan knalpot blong. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.